kerja berkelut dengan angka, mendata, mencaca, menghitung, dan segala anak turunannya. Tidak absah jika tanpa dukungan keteraturan administrasi yang baik, sehingga membutuhkan pribadi dengan sifat maca nama lempuk, utamanya di lingkungan kantor BPS Kabupaten Pinrang. Ia pa nariseng makurui sewae jama-jama nareko purani rilaloi. Sulit tidaknya suatu pekerjaan baru akan diketahui setelah kita mengerjakannya. Terbukti sudah berjalan 10 tahun 8 bulan, saya mengemban amanah sebagai abdi negara melaksanakan kewajiban sebagai insan statistik. Tantangan dalam pekerjaan dan padatnya kegiatan tidak mengendurkan semangat saya, bahkan tidak hanya bergulut dengan kegiatan teknis. Saat ini saya tengah menjalani rutinitas di bidang non-teknis sejak tahun 2019. Puncaknya, raihan predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi, WBK, tahun 2021 dari Kemenpan RB, dengan saya sebagai salah satu anggota tim reformasi birokrasi BPS Kabupaten Pinrang pada tahun tersebut. Selain itu, saya juga terpilih sebagai ASN berakhlak kompeten pada triwulan 1 dan loyal pada triwulan 2 tahun 2023 BPS Kabupaten Pinrang. Bersama dengan keluarga BPS Kabupaten Pinrang, saya bertekad akan terus memberikan pelayanan statistik berkualitas yang menjunjung tinggi nilai dasar lempuk, kejujuran, acah kebijaksanaan, asitinajang kelayakan, geteng keteguhan, reso kerja keras, dan siri harga diri. Pura babara sompeku, pura tangkisi goliku, kulebirengi telenge nato walie. Layarku sudah berkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada kembali. Saya Ardianto Haripudin, insan statistik teladan BPS Kabupaten Pinrang, selalu prima, melangkah pasti menuju perubahan. Saya Joko Siswanto, Kepala BPS Kabupaten Pinrang, mewakili seluruh pegawai, mendukung Ardianto Haripudin sebagai IST BPS Kabupaten Pinrang tahun 2023. Ewako!